20 anggota DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani rapid test bersama puluhan anggota DPRD lain pada Selasa lalu. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan swab test sebagai tahap lanjutan di sejumlah rumah sakit COVID di Kota Makassar. Usai menjalani pemeriksaan swab test, 20 anggota DPRD Gowa kemudian menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona. Saat ini, ke-20 anggota Dewan disarankan untuk tidak keluar rumah dan masuk kantor sambil menunggu hasil tes swab sebagai tahap selanjutnya yang akan keluar 4 hari kemudian. Rapidnya positif, maka wajib dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Begitu dia positif, ada protokol selanjutnya, yaitu pemeriksaan swab. Nantilah setelah pemeriksaan swab baru bisa dilihat hasilnya apakah dia positif.